Ini yang aku mau tanyain, kenapa kamu menghapus semua foto-foto yang tidak berhijab di akun Instagram Kartika Putri? Aku setahun yang lalu sempat diingetin sama salah satu guru aku. Dia kasih aku dan by telepon juga. Kamu tahu gak Kartika, kamu itu selalu dicatat loh dosanya. Bayangin waktu itu follower aku masih ada berapa ratus ribu. Itu aja yang ngelihat matanya dosa. Kamu dipuji di dunia, tapi itu siksaan kamu di akhirat. Sama ada sahabat aku juga Jehan, dia bilang, Put, Masya Allah, lu cantik banget. Tapi lu tau gak ya namanya penyakit ain, dia bilang. Apa itu? Aku bilang, penyakit ain tuh orang dipuji tapi gak nyebut Masya Allah atau gimana gitu. Bahwa kekuasaan Allah itu tuh akan menjadi bumerang untuk diri lu sendiri. Dan yang aku tahu selama ini adalah amal jariah. Aku gak pernah tahu namanya dosa jariah. Ternyata ada dosa jariah yang dimana ketika orang melihat foto itu, ketika kita udah gak ada, dosanya tetap ngalir. Aku gak bersedia. Makanya sampai hari ini, kesempatan kali ini aku dengan seluruh kerendahan hati aku mohon buat semuanya, bantu aku untuk menjadi istiqomah. Tolong bantu hapus foto-foto video aku sebelum aku berhijrah. Aku sedih banget, kemarin malah aku minta hapus. Ada akun yang justru memposting semuanya, itu aib saya. Saya hilaf, saya manusia biasa yang gak lepas dari dosa. Saya memohon dengan kerendahan hati saya, tolong hapus foto saya, video saya. Biarkan saya menjadi muslimah yang istiqomah. Biar saya bisa meninggal dalam kandung Husnul Khatimah. Dia tidak meninggalkan dosa jariah saya. Jadi dengan hari ini saya mohon, tolong hapus seluruh foto-foto masa lalu saya. Saya menyesal, insya Allah gak akan pernah ada lagi. Cuma itu yang saya minta Mas Uya. Iya, ya, Kartika Putri. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Ada. Ya. Ada yang orang terketuk hatinya untuk karena Allah berhijab, bukan karena apapun, bukan karena apapun, tapi karena Allah. Ya Alhamdulillah, saya senang banget. Oke, semoga dan juga public figure. Ya. Oke, semoga masyarakat Indonesia bisa membantu Kartika Putri untuk menjadi muslimah yang istiqomah. Tolong dihapus semua video dan foto-fotonya. Selanjutnya. Oke, kalau begitu kita akan balik lagi.